Cuma tak pak, aku Ya tambah. sudah, ya sudah, nanti pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, teman-teman sekalian semuanya, hari ini kita ada di daerah Lamongan, Desa mana Pak? Desa Dupoh, Kecamatan Pundi? Kecamatan Ngimbang. Jadi ada seorang ibu-ibu yang mana informasinya ibu-ibu ini sudah berapa lama di rantai Pak? Oh, jenengan sendiri yang ngerantai? Iya. Sudah berapa lama? Dulu ya, ada 2 minggu, terus lepas berapa bulan. Dirantai itu kenapa, Pak? Apa? Dirantai itu kenapa? Karena, anu, tidur ngamuk? Di tengah jalan, Allah Akbar. Ngamuk sama tetangga. Terus punya anak enggak? Ada. Tinggal sama anaknya berarti ya? Iya. Pos ini nih, tembun di sana. Ini kok di... kan siram, tapi kita tidak dirantai. Oh gitu, kok bisa disuruh mandi Pak? Saga, sajane mboten niki, mboten apa. Yang nyuruh mandi siapa Pak? Ini Pak Tiko. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Siram, siram Pak, cuma satu Pak. Nggak mandi, dirantainya di mana? Dilepas dulu Pak. Jadi posisinya mandi tapi kok dirantai ya. Dia anu informasi tadi kalau dia kumat, dia tidurnya di jalan. Itu bisa nyambung. Eh? Tidurnya di kuburan. Enggak punya anu dah Pak, suami enggak punya. Dalam? Terus yang teruskan ini jualannya anaknya ya. Oh, sudah berhenti ya? Sakno. Dulu-dulu ibunya. Dulu ibunya jualan kayak gini. Sakitnya berarti Pak anu kambuh. Sembuh, kambuh, sembuh, ngeten nggih. Pokoknya dia ada tekanan pikiran, langsung bet. Nah, sarafnya kan enggak kuat. Itu terang jalan, ngobrol orang lain, dekat di bakul. Bakul ya, yang ini yang tambel terus. Kita lihat Pak, mudah-mudahan habis ini sembuh ya. Amin, amin. Sudah pernah berobat di mana? Puskesmas. Rian tasih jamane kula ten luar negeri niku. Nate dibodalaken ten Probolinggo. Ya. Malang. Lawang. Lawang nggih. Kok sampun sekeco matur wonten terus wangsul niki. Nggih. Sampun berapa tahun pulang ini? Ngapunten nggih pun dangu. Pak, ini nanti gini kali ya. Nanti kalau misalkan kita kan enggak tahu kondisinya. Kalau memang nanti kondisinya sudah bagus, mulai stabil dari kita nanti nanti disampaikan ke ada keluarga ini apa mboten? Yang sakit ini nanti. Ada saya. Nah, enggak, jadi nanti kalau sudah mulai stabil, jadi nanti kan siapa tahu masih perlu penanganan medis lagi. Jadi nanti obat lanjutannya minta ke Puskesmas ya. Jadi nanti kita lihat setelah kita obatin ini, kalau memang nanti kondisinya lebih bagus nanti jenengan bisa lanjutkan ke pengobatan rutin ke Puskesmas. Kan ke Puskesmas cuma minta obat doang ya. Ya, enggak apa-apa ya. Berarti pernah jualan ini Pak ya? Iya. Terus anaknya masih kecil? Anaknya sekolah SMP kelas 1. Kelas KW? Oh, kelas 2. Cuma satu. Anak satu aja.
Mana anaknya sekarang? Suami. Suami meninggal. Meninggal. Anak itu kali ya, orang lagi ya. Tak no. Maksudnya suami meninggal baru ini terus kamu lagi. Ya, sebetulnya sudah sakit. Terus dia sudah mendingan. Terus suaminya meninggal. Dia pun juga selamatan. Sebetulnya dia kalau ada orang beli, dia baru menyusui uang pas bisa. Di rantai ini tuh kayak apa, Pak? Itu di rantai itu kan masuk musola, masuk masjid, adzan gitu loh. Makanya di rantai itu. Iya, iya, iya. Karena ibu ini kan punya anak kecil masih, jadi untuk perawatannya masih belum maksimal. Mudah-mudahan nanti setelah kita obatin, ada perkembangannya lebih bagus. Nanti kalau memerlukan obat rutin, nanti kita sampaikan ke pihak keluarga bahwasanya ibunya harus ke Puskesmas. Semuanya malah jenengan yang turutin ya? Iya. Itu, tapi ya masih juga gini. Iya, Pak, kan naik turun, Pak. Pak, begini nih kalau dia mikir sedikit. Ibu, sudah? Wah, cantik kayak gitu loh. Duh, kok bisa orang gendeng siapa yang bilang? Bu. Jemili aku. Enggak. Tuh ya aku jemili. Bu. Sama enggak keping? Sama minta dilepas. Kalau dilepas nanti marah-marah. Boten. Hah? Jangan luhur pak, kalau di rumah waktu kok. Enggak. Enggak loh. Sama jauh pak, gini uang dingin mah uang sih gini ini kok ngajar nanti kita ngomong ke anaknya ya. Ya ibu harus rutin nanti minum obat nggih nggih pun apa mantan minum obat nih pak tidur aja kalau habis minum obat tidur aja sama minum obat apa mbak ini kok mbak Siti kan baik mbak Siti yang ngerawat jenengan nggih mbak kulo kok nah iya. Sampai ditukokno sepeda motor belikan apa? Enggak boleh gitu dong. Kan punya anak. Eh? Kan punya itu. Punya anaknya jenengan. Nggih. Dak rumiyen ku ngeten, "Eh, Nduk, aku ndak perlu Brunei, meneh atuh kono sepeda." Sudah dibeliin sepeda, dibeliin semua kok. Kan baru toh, Pak? Udah anu kok niki mremat tandur. Ya ndak apa-apa, ndak apa-apa. Awatan kan 2000, Pak. Apa matun niku. Jadi ini nanti kalau sudah di anu Pak, kalau yang penting obatnya rutin aja insyaallah ada perubahan, Pak. Nanti Mbak saya, Mbak Tim. Pak, kadang ngono niku ten Puskesmas. Duh. Puskesmas Kimbang. Terus kalau ten Amerika Saudi niku, Pak. Sik, sampean kalau BAB kayak apa? Kalau ngengek. Kresek, Pak. Terus dibuang. Nggih, yang buang anaknya. Nggih. Nuh anak angkat pak, sama si itu anak angkat. Kok anak angkat gimana? Nuh segedam. Hei! Nggak boleh. Nggak pak, jenisnya kan guyon pak. Oh guyon, nggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Sunarti. Bu Sunarti. Nggak boleh. Pas kita wajar pak. Ini anu di anu kali ya? Gemboknya masih ada bu, kunci gemboknya masih ada. Iya. Ini sembahyangnya pak. Untuk yang teman kulon niku lho, Pak. Bu, obatnya yang dari Puskesmas coba bisa gimana? Saya lihat. Apa ngeten niku lho, ditumut ya tang sendiri. Ada yang bujur-bujur ning ngoten. Sama oh, gitu. Ada kan yang ngikutin. Mas itu yang kecil-kecil. Siapa jenenge sama? Mbak Sunarti. Mbak Nar. Nun. Sampean krungu bisikan-bisikan ngono kota. Mboten ya. Ketok ya, Mbak, tunggu bolo jam 12. Enggak, sampean iki lho kaya ana sing ngongkon ta. Boten. Anak sing bisik-bisiki ngono ta? Boten. Ora. Nanti dilepas ya, coba dilepas ya. Nggih. Kita sembahyang Pak nggih. Iya. Alhamdulillah. Salat 5 waktu itu. Salat zuhur iku pirang rakaat? Ada 4. Salat subuh. Ada 2. Ini ada dia salat. Bismillah kan goblok Pak nggih, kok sekali goblok agamane. Ngono kan kula niku kan DC dina ngono ket kelas 1 ngono. Piye,
Yang ngerti ditulis ibu wali goblok kok. Oh, Pak, sampai ngeten iki lho. Alhamdulillah tong garing. Berdiri ya. Berdiri depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bakal kudu men. Ya, oke. Okay. Cermin Pak Alhamdulillah ya Allah ayune. Jongo tak Pak, aku tambah. Ya sudah pakai. Lah emangnya bilang apa? Alhamdulillah ta Pak. Kon iki Pak gitu tang rumah sakit Porong. Sudah pernah? Malam tang Probolinggo. Terus tang rumah sakit Bajingerat 1000 kutho niku lho Pak. Iya. 1000 kutho Malang niku lho. Oh jam kali niku pun ngoten. Coba coba hei atuh. Panggil datang ya sini ngawat ya tata Pak. Ayo. Padang kerunyang lah ngucir ya Pak sih kan Pak. Pelan-pelan. Iya, cek. Ibunya kita ajak keluar. Di ranjang situ ya, bobok situ ya. Ya? Oh, jangan mau tak buang, tambahin. Di tanah? Ya, lebih baik di sini, Pak. Masa? Mondok-mondok jadi ngomong ini. Mas, gulung. Mas, gulung. Cepetan gulung ini. Heee, pokok ngeler, mau ngelanang. Lah, gulung kapan? Lah, gak gulung sembahyang kusuk untuk masjid berkong. Bener. Masjid dumpun. Nanti, ini kan sudah dilepas. Iya. Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh keliling-keliling. Nggak boleh. Minta apa? Itu Pak Pil namanya. Pil? Lo sudah minum obat. Kok sore mana? Ya. Jadi ibu ini memiliki anak satu, baru SMP kelas 2. Ya. Berarti enggak ada yang kerja, Bu ya? Sangunya siapa yang ngasih? Bisa disukai. Ma, anaknya mana anaknya? Mana? Anaknya mana? Yo karena itu kok ya. Kambangan, Pak. Kambangan mana? Pun di niku pun di bel kali. Kelompokan. Saya nitip rezeki ya buat anaknya ibu lumayan untuk uang saku ya. Ya, mudah-mudahan berkah barokah. Amin. Mudah-mudahan ibunya sehat ya. Amin. Sekali lagi saya mohon doanya mudah-mudahan ibu siapa namanya, Bu? Abu Sunardi sehat ya, karena kasihan dia masih punya anak satu perempuan seorang yatim dan sudah enggak bekerja lagi. Ini Bu Yati dulunya jualan air, jualan LPG, namun karena memang kondisinya sakit sehingga Bu Sunardi benar-benar sudah enggak bekerja, sedangkan kebutuhan anaknya masih terus untuk kebutuhan sekolah ya. Jadi ini tadi kita lepas. Mudah-mudahan nanti Bu Narti ada kesembuhan untuk kedepannya. Dukung terus kegiatan kami, Purama Belajar Baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.